Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat, silakan monggo di share, di komentari, dan di subscribe. Subscribe gratis kok. Nantikan video-video berikutnya dari channel Lukman Hakim N9. Terima kasih. Monggo lihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Santi Santi Om. Salam kebajikan. Pertama, di sini saya akan menyampaikan sebuah tutorial bagaimana cara mengelola kelas pada Google Classroom. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua sebagai guru dimanapun berada. Apa yang dimaksud mengelola Google Classroom? Nah, di sini yang akan saya bahas, ini yang utama diantaranya 7. Nah, nanti kita buat video karena terbatas dengan durasi, ini sekitar 10 menit maksimal, maka akan saya bagi menjadi 3 pembahasan. Di video yang pertama ini, cara login di Google Classroom, kemudian yang kedua, cara membuat kelas, kemudian yang ketiga, cara membuat daftar hadir di kelas. Yang keempat, mengupload atau membuat materi pelajaran. Yang kelima, mengupload atau membuat tugas PR ke siswa. Yang keenam, mengupload atau membuat kuis ulangan harian. Dan yang terakhir, mengoreksi pekerjaan siswa dan mengembalikannya. Pada pembahasan yang ke-8 bisa kita tambahkan dengan membuat soal pilihan ganda sekaligus men-scoring nilainya. Nah, untuk kesempatan pertama ini saya akan bahas 1, 2, 3 atau 1, 2, 3. Cukup waktunya 10 menit. Nah, baik, kita mulai dengan yang pertama. Kita akan login dulu di Google Classroom. Pertama-tama kita ketik Google Classroom pada browser. Nah, kemudian kita klik yang paling atas. Ini ada tampilan seperti ini. Ini kelas-kelas yang sudah pernah saya bentuk karena kita tutorial membentuk kelas baru, memulai membuat kelas. Ada tanda plus. Kalau kita klik akan keluar 2 pilihan. Gabung kelas ini untuk siswa yang akan gabung ke kelas kita. Kemudian buat kelas ini untuk guru. Jadi kita klik buat kelas. Nah, kita checking, lanjutkan. Nah, kita membuat kelas misalnya mengajar saya di 12 bahasa. 12 atau kita pakai huruf besar 12 bahasa. Nah, 12 bahasa ini tahun pelajaran ini harus kita beri ya. Tahun pelajaran 2020 2021. Bagian ini bisa mata pelajaran kita isikan atau ciri khas matematika wajib. Yang lain boleh diisi ruang nggak usah, tapi yang akan muncul di kelas paling tidak sudah kelas tahun ini, kemudian matematika pelajarannya kita buat. Ini internetnya masih loading agak lambat. Ini terbentuk kelas. Kalau sudah demikian, kita bisa pilih tema yang bagus yang kesukaan kita. Misalnya kita pilih tema yang lain. Kalau matematika dan sains misalnya ini, kita pilih yang gambar segitiga atau penggaris dan seterusnya. Kita ingin terserah boleh ya, bebas. Atau kalau ada foto di kelas itu kita pilih. Mana satu kelas taruh di situ. Nah. Setelah terbentuk kelas, pertama-tama kita di forum, ini di depan sendiri kita membuat pengumuman misalnya. Nah, kita bagian begitu anak-anak gabung kelas langsung ada pengumuman. Bisa kita tulis silakan diikuti
pelajaran saya sesuai jadwal yang ada langsung posting. Ini akan dibaca anak-anak. Langkah kedua adalah setelah kita membuat pengumuman, anak-anak akan langsung baca begitu gabung. Selanjutnya tugas kelas. Kita akan membuat absen. Jadi absen di kelas. Maka di sini klik tugas kelas, buat. Ya, ada pilihan tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi, dan sebagainya. Tugas ini kalau tugas biasa ya, tugas kuis kalau ulangan. Kalau absen, kita ngetik pertanyaan, ngeklik pertanyaan. Kalau materi yang kita upload nanti, klik materi. Ya, sekarang kita karena buat absen, pertemuan ini kita akan langsung klik pertanyaan. Nah, sudah pertanyaannya apa? Nah, pertanyaannya, lebarkan sedikit. Nah, pertanyaan kita tulis di sini. Absen kehadiran. Siswa pertemuan, misalnya pertemuan beberapa kita buat, yang jelas pertemuan satu atau dua, pertemuan satu. Petunjuk, pilihlah atau isi kehadiran anak-anak pada daftar absensi kelas yang ditentukan dan diformat dan diberikan ya. Langsung kita klik di sini, bukan jawaban singkat karena absen yang memilih hadir atau sakit harus pilihan ganda. Nah, opsi satu kita ketik hadir. Jadi kalau anak-anak membuka hadir kelas dan mengikuti sampai akhir hadir. Klik. Opsi kedua mungkin anak ini sakit. Nah, sakit membukanya absen boleh Pak, nanti akan ditambahkan komentar. Sakit, maka kita anak-anak akan sakit. Nanti yang terakhir izin mungkin habis buka ke classroom absen saja terus ya izin karena ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, nah, cukup dia izin. Nah, setelah itu kita tanyakan kita ada soal poin ini tidak usah diberi, tidak dinilai karena absen, tanggalnya sesuai kita kapan yang absen digunakan, misalnya besok atau tanggal 13 Juli ya kita tanggal 13 Juli kita. Nah, jamnya anak-anak dilonggarkan, misalnya pelajaran kita jam 11, anak-anak bisa absen maksimal jam 19 malam. Misalnya. Boleh. Ini siswa dapat melihat ringkasan kelas. Ini siswa diberi, lihat maksudnya apa? Anak-anak ini bisa melihat temannya yang belum gabung atau yang belum hadir. Tapi ini hak guru, kita klik aja. Kosongkan. Oke. Setelah itu kita tinggal, kalau kan ada beberapa guru yang absennya dengan menunjukkan foto di sini. Foto ini pada saat kegiatan, maka ditambah lampiran. Tapi kalau enggak, hanya absen demikian cukup, tidak usah ditambahkan lampiran. Sudah tersimpan langsung ditanyakan. Ya, nanti akan di Google Classroom-nya anak-anak akan tinggal ngeklik sebelum memulai kegiatan pembelajaran atau mengerjakan melihat materi pelajaran yang akan diupload guru, maka anak-anak ngeklik absen dulu.
tanggal 13 Juli nanti ketemu ini langsung absen, ngisi ya, nanti tinggal ngeklik. Nah, ini karena belum ada yang masuk kelas, anggotanya hadir 0, sakit 0, izin 0. Kemudian Bapak Ibu, kalau sudah absen nanti atau melaksanakan mengerjakan tugas juga Bapak Ibu langsung bisa mendownload, bisa harian, bisa tiap dua pertemuan atau tiap pertemuan, bentuknya dalam Excel nantinya. Sehingga itu langsung masuk di absen kita, kita tidak perlu mengabsen manual karena akan otomatis nilai ini nanti berisi absen, kehadiran anak, bisa nilai, ulangan harian, semua jadi satu dalam satu tabel Excel, sehingga cukup praktis kita untuk bisa menilai atau mengkontrol kegiatan pembelajaran walaupun tidak tatap muka di sekolah tapi daring di rumah. Kita harus mengontrol kehadiran anak-anak sehingga dengan itu pembelajaran kita akan menjadi lebih baik. Demikian tutorial singkat pada kesempatan ini. Insya Allah pada video berikutnya akan saya berikan materi selanjutnya, yaitu membuat tugas dan kuis serta mengembalikan atau mengelola tugas, menilai tugas dan sebagainya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dalam kondisi sulit karena pandemi COVID-19. Kita tetap semangat dan insya Allah anak-anak juga semangat. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat bagi kita semua. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.